Halo guys, selamat malam sahabat Pikadowis. Ini anakan kelinci usia 2 hari, jadi kemarin malam lahiran. Rek ya, jenisnya rek. Terus anaknya banyak, ada 13 ekor. Kalau tidak salah itu ada entah 14 atau 15 ya. 2 ekor mati. Jadi ngegantung di kandang atau di sarangnya, tiram kawat bambu, di bambu. Ini tinggal bisa 13 ekor. Semoga sehat sampai bisa panen. Gak muluk-muluk sih, sampai besar pun sudah senang. Jadi ini baiknya itu warna Charlie atau merah muda. Broken putih, jadi merah polet putih. Jadi kita review dulu ya. Kelinci usia 2 hari ini kadang-kadang masih rentan, dan ada mitos katanya itu tidak boleh dipegang, boleh di apa ya, disentuh, nggak boleh disentuh katanya. Tapi itu mitos, saya rasa mitos, dan orang-orang para suku yang sudah lama berbudidaya kelinci atau mengurus kelinci itu sudah biasa. Justru cindil atau anak kelinci ini harus diperhatikan sehat atau tidak, disusui atau tidak. Kita ambil aja seperti ini, bisa ya. Nah, seperti ini misalkan, ini nggak masalah pegang seperti ini. Nah, ini kemungkinan kalah saing pas neteh atau menyusui. Yang disusui itu biasanya yang cenderung lebih besar ya. Dan 2 hari itu masih belum terlihat jelas yang mana yang disusui. Yang jelas ini masih rata sih, cuman biasanya agak besar. Nah, ini lumayan agak besar, ini lumayan agak besar, dan kemungkinan jadi pemimpin, dan biasanya paling cepat besarnya juga. Beda sama yang memang kurang disusui, yang kecil kayak gini nih. Ini bungsu biasanya nih, yang bojolnya paling terakhir ini. Jadi untuk teman-teman yang memang suka kelinci, terus kelincinya beranak pinak, tidak usah ragu dan jangan khawatir itu. Kalau misalkan mau megang anak kelinci, boleh. Yang penting lus dulu ibu kelinci atau indukan kelinci, kemudian kita pegang-pegang bulu kelinci. Ya, setidaknya tangan kita itu hampir sama harumnya dengan kelinci, atau apa ya, menyamakan bau-bau tangan kita dengan indukan itu sendiri. Nah, kemungkinan ada yang mati, tapi saya yakin kalau misalkan indukannya bagus, ini 13 ekor ini hidup semua, mudah-mudahan. Kita tutup lagi, sehat-sehat. Ini ada kunci lagi ya. Nah, seperti itu ya dari teman-teman, jangan khawatir, tidak usah khawatir untuk mengecek kesehatan anak kelinci itu sendiri. Kita simpan ke induknya. Di warna induknya persis yang saya katakan tadi. Nah, ini. Besar ini jenis Rex. Sehat-sehat selalu.
saya kasih pakan pelet, kemudian hijauan juga. Ini sudah dilayukan ya teman-teman, supaya tidak mencret. Ya, intinya itu supaya tidak mencret untuk kelinci itu sendiri. Apalagi ini kan kelinci menyusui, kalau misalkan mencret ataupun sakit, repot juga buat anaknya nanti. Pada akhirnya kan tidak ngasih susu atau tidak tersusui. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys, sahabat Pikir Dewis.